Bismillahirrahmanirrahim. Kami takut dengan petimu, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami berharap menjadi anak yang soleh, ya Allah. Jangan doa di multazam ini, ya Allah. Lapangkan kubur kedua orang tua kami, ya Allah. Bebaskan dari sisan kuburnya, ya Allah. Bebaskan dari sisan api neraka, ya Allah. Dan kumpulkan di surganya, ya Allah. Bersama Rasulullah, ya Allah. Bersama keluarga besar kami, ya Allah. Dengan anak turunannya, ya Allah. Dengan kakek turunannya, ya Allah. Kami tidak bisa menghidupkan apa-apa, ya Allah. Dengan doa ini, ya Allah. Rabbi firli wali walidaya warhamma kama rabbayana shaghira, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baik orang tua yang masih ada, ya Allah. Sehatkan, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Berkahi hidupnya, ya Allah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Pada saat maut, ya Allah. Kami berharap saya di sebelahnya, ya Allah. Kami anak yang sebelahnya, ya Allah. Yang melantunkan zikir asmaul husna kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berharap, ya Allah. Kami tidak bisa membalas apa-apa kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dengan dimultajam ini, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami bisa menyusul kembali ke tanah suci Mekah, ya Allah. Laksanakan ibadah haji dan umrah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami di sini, ya Allah, bermunajat dan berdoa kepadamu, ya Allah. Yang mempunyai rumah tangga, ya Allah. Kami berharap, ya Allah, rumah tangga kami, rumah tangga yang berkina, mawadda warahmah, ya Allah. Diberkahi dunia dan akhirat, ya Allah. Diberikan keberkahan kepada akhirat, ya Allah. Mendapat ridho izin darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari siksaan api neraka dan siksaan kubur, ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari bala bencana, bahaya, dan hujan, dan cobaan, dan musibah, ya Allah. Jauhkanlah rumah tangga kami dari fitnah dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berharap, ya Allah, sebagai suami selalu tidak baik kepada istri, ya Allah. Selalu tidak berbuat baik kepada istri, ya Allah. Berkata kasar sikap kami, ya Allah. Kami berharap dimultazam ini, ya Allah. Sebagai kepala rumah tangga, ya Allah. Tolong maafkan kami, ya Allah. Tolong maafkan istri kami, ya Allah. Tolong maafkan kuasa besar kami, ya Allah. Dan kami tahu, ya Allah, istri kami juga banyak salah, ya Allah. Tidak mengambil haknya yang bukan miliknya, ya Allah. Tidak mengambil haknya yang bukan miliknya, ya Allah. Dan tidak izin keluarkan baik di suami, ya Allah. Tidak memberikan hal-hal yang berbuat baik kepada suami, ya Allah. Kami takut di kami, ya Allah. Kami berharap umat yang berkah, ya Allah. Jauhkan semuanya dan segala sifat api neraka dan akhir, ya Allah. Dan kami berharap, ya Allah, anak turunan kami menjadi anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Amin. Yang belum punya keturunan, ya Allah, mudah-mudahan rumah tangganya tetap punya keturunan, ya Allah. Amin. Anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Amin. Yang selalu cinta kepadamu, ya Allah. Selalu cinta kepada Rasulullah, ya Allah. Rajin ibadah, pintar mengaji, pintar menghafal Quran, ya Allah. Dan selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya Allah. Dan membahagiakan kedua orang tuanya sampai nanti malaikat Israel mengabulkannya, ya Allah. Dan kami berharap, ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, pada saat malaikat Israel mencabut kami ke keluarga, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, dengan menyebut namamu, ya dari Rasulullah, ya Allah. Kami berharap dengan datangnya kota suci Mekah dan Madinah mendapat syafaat dari Rasulullah, ya Allah. Dan bisa bertemu dengan Rasulullah di surga, ya Allah. Dan bisa selalu ziarah ke makam Rasulullah, ya Allah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama keluarga besar, ya Allah. Dan anak turunan kami dan semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tolong, ya Allah, apa yang kami keluarkan dari kota Jakarta sampai kota Madinah dan Mekah, apa yang kami keluarkan niatnya tulus ridho darimu, ya Allah. Lipat gandakan seluruh amal kebaikan kami, ya Allah. Keluarkan lebih banyak lagi nanti yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Berkahilah semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Allahumma laka syukrika wa syukrika wa husna ilaik, Allahumma laka alhamdu wa ilaika nusyukru wa anta mustahiqul hamd wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sembuhkan keluarga kami, saudara kami, teman-teman, sahabat yang sedang sakit di rumah sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Tetangga, kerabat, sahabat, teman yang menitipkan salam kepadamu ya Allah. Di kota Mekah dan Madinah ya Allah, kami tidak bisa apa-apa hanya selain doa ya Allah. Semua hajat doanya ya Allah, semua keinginan doanya Allah kabulkan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadza hadithun karamah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selamat hidup di perjalanan kota Mekah ini dan Madinah ya Allah. Tutur kata kami tidak bagus dengan jamaah yang lain ya Allah. Tolong maafkan kami ya Allah. Tolong maafkan hati kami ya Allah. Kami takut dengan siksaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.